20 tahun mengatakan. Jadi penting itu dirumus oleh kita-kita semua yang ada di Kabupaten Lombok Tengah. Hadirin yang saya hormati, sahabat-sahabat, kalau orang berniaga di pasar, sudah membesarkan anak-anak, lalu kemudian tidak ada orang tua yang ingin melihat anak-anaknya tidak bermanfaat, tidak berguna bagi masyarakat dalam bangsa dan bangsa, maka setiap orang tua pasti berdoa supaya anak-anaknya berguna bagi masyarakat dalam bangsa dan bangsa. Berniaga, berusaha, berikhtiar. Setiap pasar kita berdagang, setiap tempat kita berusaha, macam usaha semata-mata untuk anak-anak kita. Maka pembangunan ini pun kita wariskan kepada anak-anak. Orang-orang yang berdagang di pasar, mau pasar Mangkung, pasar Selonglana, pasar Tunggu Bali, pasar Gelojok, pasar Mojok, pasar Jadi Pri, pasar Pri Gerate, seluruh pasar-pasar ini masyarakat berniaga di sana. Tapi sebelum mereka pulang, mereka dituduk dia, dituduk dia mereka kebentar habis. Menjual sapi di Pekan Berubani, menjual sapi di Pekan Batu Nyale, dikanggu oleh dulu dengan bayar kecil. Lalu di rumah sakit terakhir diganggu, mengatakan diganggu syukur sembarangan mendeman bayar parkir. Nah, kepen-kepen ini syukur si pemerintah. Iya, saya tersebut karena pendapatan asli daerah. Nah, pendapatan asli daerah 5-6 tahun sehiwa karena telung dah 5 miliar setahun. Nah, ini 250